Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Logo dan maskot Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-11 tahun 2022 telah ditetapkan oleh Koordinasi Nasional melalui surat keputusan nomor 029 tahun 2022. Logo dan maskot Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 tersebut telah dipublikasikan secara resmi dengan prosesi peluncuran saat pembukaan Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka tahun 2022. Logo Jamnas ke-11 tahun ini berbentuk dasar tunas kelapa sebagai lambang Gerakan Pramuka, angka 11 sebagai penandaan bahwa kegiatan sudah terlaksana ke-11 kalinya, sedangkan huruf J yang mewakili kata Jambore. Selain itu, tersemat pula fleur-de-lis, lambang World Organization of the Scout Movement, dan tunas kelapa yang menjadi satu kesatuan logo gram, berdampingan dengan nama kegiatan dengan tulisan Jambore Nasional ke-11, serta nama daerah pelaksanaan kegiatan Jambore tahun 2022 di Jakarta. Arti warna pada logo Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 ini adalah merah yang mengartikan sebagai kegembiraan, keberanian, dan kekuatan, ungu yang mengekspresikan imajinasi, independen, kebijaksanaan, dan visioner. Kita menegaskan keteguhan, kekuatan, dan tangguh. Dan putih menggambarkan kesederhanaan, kemurnian, dan kecerdikan. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Hadeti Pramuka melaporkan.